Halo Sedulur Walker Indonesia, bertemu lagi dengan saya Alvin dan Mas Yoyo dari channel ABS. Halo. Oke, pada project kali ini, special project kali ini, aku membuat sebuah modern credenza yang dibuat di workshopnya Ayo Bikin Sendiri. Nah, kebetulan aku membuat sebuah top table-nya saja. Untuk kakinya dikerjakan sama Mas Yoyo di channel ABS. Oke, kita ikuti langsung proses pembuatannya sampai selesai. Halo teman-teman, di proyek kali ini aku menggunakan multiplex 15 mini. Panjang multipleknya masih utuh. Jadi aku langsung belah multiplex dengan lebar 40 cm. Jangan lupa langsung disiku dulu. Kita membutuhkan 2 untuk bagian top table atas dan bawah. Lalu aku potong dengan cross cut karena ini memudahkan kita untuk memotong multiplex yang panjang. Oh ya, di sini hanya ada dekorasi bisa bagiannya Mas Yoyo. Jadi aku hitung-hitung ini memang materialnya cukup pas-pasan. Jadi aku perlu mengkombinasikan warna agar tetap selaras. Memotong dekorasi tidak perlu ribet, menggunakan cutter saja. Tapi kita perlu hati-hati karena ini menggunakan benda tajam. Karena media dekorasi ini cukup besar, jadi aku perlu bantuan Mas Yoyo untuk menempelkan dekorasinya. Problematika utama dalam menggunakan dekorasi yang pasti ada gelembung, karena ada bagian yang tidak rata. Kita bisa memakai palu untuk merapikan permukaan yang sedikit gelembung dengan cara memukulnya secara perlahan-lahan. Jadi kita nggak perlu lagi menursir karena ini menggunakan dekosit. Cukup di amplas, sudah membentuk seperti tursirat sendiri. Di bagian pertemuan sudut siku, aku adu manis dengan sudut 45 derajat menggunakan mata serut. Kenapa dulu aku pakai
Jadi begitu tutorialnya. Dan cara pembuatannya kurang lebihnya seperti itu. Jadi misalkan kalau teman-teman ada masukan atau kritik dan saran dari project kali ini, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk terus berkarya karena kita tidak sendirian. Dan terus dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih Mas Giro. Thank you. Sukses selalu. Sudah main kesini. Jangan lupa nanti kesini lagi kapan-kapan kalau udah nambah. Sukses. Oke. Sekali lagi thank you Mas. Bye bye.